kita sama-sama perempuan. Aku sudah mau menikah. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya mau selesaiin di luar, selesaiin. Jadi aku akan nunggu abang di rumah ini. Case close, masalah selesai. Jadi jangan bawa masalah apapun lagi ke sini. Aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Waktu dia ke rumah kemarin, jadi aku ngeliat dia lagi. Cis, jangan nangis dong, Cis. Sama, suka. Tapi emang mantannya kemarin datang, Cis. Paniklah masa enggak. King bikin panik. Maukah kamu menjadi calon pendampingku dan hidup bersama untuk selamanya? Mohon untuk dijawab, Ria Yunita. Insya Allah, saya siap menjadi calon istri Abang Rian. Insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup Ricis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sekarang sebelah saya sudah ada Teku Rian, calon suami dari Ria Ricis. Kita bakal bikin Ricis panik, dibikin panik ya. Dan kalau perlu sampai nangis tuh. Sampai nangis, sampai dia syok kalau perlu, sampai dia panik, panik-paniknya umat manusia. Jadi gue minta kerja sama-sama lo untuk lo terlibat di dalam penjebakan ini. Oke. Okay, jadi lo nanti seperti biasa aja, kayak daily lo sama sehari-hari lo sama Ricis. Okay. Jadi supaya Ricisnya curiga, lo kan nanti akan jadi suaminya Ria Ricis kan? Iya. Artinya lo juga harus tahu nih tingkat kecemburuan dia seperti apa. Iya. Terus emosi dia seperti apa? Kita akan tes semua di sini bikin panik. Iya. Oke. Okay, boleh. Oke. Okay, yang pertama nih gini ya. Nanti di depan ini, depan rumah Ricis akan bakal ada rangkaian bunga. Rangkaian bunga. Bunga papan yang tulisnya adalah selamat ulang tahun mantan terindah dari yang belum move on. Okay, jadi siap, ceritanya bunga itu dari seorang cewek, mantan pacar lo, dan ngirim ke lo. Okay. Lo kan ulang tahun nih kemarin kan? Kemarin, oke. Iya kan? Ya kan? Jadi intinya adalah, Ricis nanti bingung nih, ini bunga buat siapa? Dan nanti lo akan, pasti akan ditelepon sama Ricis kan? Dan lo, rumah lo sama rumah Ricis kan ini deket nih kan? Deketan doang ya, deketan doang kan? Oke, okay, nanti lo akan datang ke rumah Ricis dan lo bakal, iya seolah-olah emang itu mantan pacar lo. Oh iya. Jadi kita lihat dia cemburunya kayak gimana. Okay, ya, okay. Ya. Pacar lo yang dulu lo saling cinta banget. Oh iya. Ya, ya, tapi lu harus tega nih, harus tega nih. Oke, siap. Ya, harus tega ya. Ya udah. Oke, sekarang kita lihat tukang bunga sebentar lagi akan datang nganter bunga. Assalamualaikum. Mas? Oh, Mas, saya kurir, Mas. Mau nganterin ini nih. Dari siapa ini? Pengirim. Saya enggak tahu pengirimnya, Mas. Tapi ini jelas nih alamatnya benar ini. Iya, B1. Rumah Baricis? Iya. Baricis ada enggak di rumah? Boleh dipanggilin enggak, Mas? Baik, sir. Iya. Iya, Mas. Ini Om, ini pasti shock dia nih. Oh, gitu pasti ya, shock ya, Ricis nih. Kita lihat Ricis keluar ya. Mbak. Waalaikumsalam. Mbak. Mbak. Saya kurir mau nganterin ini. Karangan bunga. Kerjain. Itu dia buka aja dia, buka aja dia mau deh. Kerjain. Mantan terindah. Enggak tahu. Dari siapa? Enggak tahu. Ya, nama pengirimnya siapa? Ya soalnya biasanya aku yang dikerjain Om, ini kali ini kita balas. Cocok banget Om. Enggak salah lo kerja sama sama gua. Oke. Okay. Enggak ada sih no name di sini. Mana ada nama pengirim yang nonem? Ya enggak tahu, saya kan cuma kurir, alamatnya Mbak. Dari mana? Alamatnya Alamat pengirim. Oh, alamat pengirimnya dari ini yang di daerah Jakarta Utara sono, tapi enggak tahu, panggil Mbak. Ini tapi Mbak Ricis kan? Benar. Iya, benar iya, kan? Iya, Mbak Ricis. Enggak, maksudnya ada konfirmasi enggak? Untuk mantan terindahku selamat ultah. Oke, dia ngeliat ucapan dari siapa dia. Waduh, dia bingung nih. Itu udah mulai dong, udah mulai. Dia cemburu aja sebelum sih. Enggak terlalu sih. Apa enggak terlalu apa enggak nunjukin nih? Mungkin lebih enggak nunjukin. Nah, kita coba lihat di sini ya. Yang enggak tahu ini buat siapa? Ya tapi kan ini bener Mbak alamatnya. Iya benar, tapi yang ulang tahun tuh saya enggak tahu ini siapa yang maksud mantan. Calon suami saya yang mau yang kemarin ulang tahun calon suami saya. Iya. Mbak. Ya udah tanda tangan aja Mbak, terima aja Mbak. Ya, Mbak. Coba tanya karir, tanya karir.
saya nggak bisa sembarang nerima paket. Nanti kalau calon suami saya jemput saya ke sini lihat ini bisa jadi bahan ribut lagi. Ya itu mas saya nggak peduli mbak. Ya, gini aja. Yang penting saya ngirim. Ya, mas saya ngirim. Gini aja. Ya udah tanda tangan aja mas. Tanda tangan tapi ini saya nggak taruh di sini ya. Mas saya bawa pulang lagi aja nggak apa-apa. Ya gimana mbak? Saya kan naik motor. Ah udah nih mbak. Nggak bisa saya nggak bisa sembarang tanda tangan. Mantri tolong. Saya masukin aja mbak ya. Loh kok dibawa masuk? Enggak, mantri tolong. Ini nggak bisa dibawa masuk. Enggak, tolong. Jangan. Masukin. Enggak bisa. Enggak, ini bukan punya saya. Ya jangan dihancurin, Mbak. Tapi ini bukan punya saya. Saya bisa berantem sama Abang Rian. Oke. Udah di rutan. Berarti ini cemburu nih. Ini cemburu nih. Berarti selama ini dia cemburu di depan gue pura-pura gak cemburu, gengsi. Cemburu juga berarti. Iya. Enggak. Ya Allah. Mbak, ya udah. Iya, kan kalau misalnya punya saya terus ada mau ngapain aja. Ntar kan saya mesti foto dulu sama mbaknya, mbak. Bukti, ini malah dihancurin nanti. Oke, kita akan masukin mantan pacar lo nih. Okay. Ya, ini namanya Kay. Oke, namanya. Oke, Kay lo masuk. Kay masuk. Hei, kok dihancurin sih? Namanya siapa? Mas Rian mana, Mas Rian? Aku mau ketemu sama dia. Mas Rian? Iya, Mas Rian mana? Bakal emosi banget. Nih, di sisi melihat ini. Waduh. Dan lo selamanya masih di sini nggak sih? Cerita nggak kalau mantan-mantan lo siapa aja gitu? Lebih yaudah aja itu masalahnya pernah kita bahas lagi gitu. Oh, tapi pernah ada yang lo ceritain? Nggak ada sih, nggak pernah. Nggak, memang beliau juga bilang itu masalah udah selesai. Nah, kita datangin masalah lulu nih. Mas Rian mana? Aku mau ketemu sama dia sekarang cari juga. Di rumah, jangan cari di rumah saya. Nggak, ini tolong diinin mbak, di kemanain kayak terserah jangan sini. Ya, tenangannya nih mantannya. Saya nggak tahu, kalian belum cerita apa-apa. Nggak pernah cerita kalau dia punya mantan juga nggak pernah cerita. Diambil kali. Ya, ini saya mau kirim bunga. Saya mau ngucapin ulang tahun soalnya dari gue ini. Kok kamu jahat banget sih dihancurin segala? Iya, tapi kalau misalnya mau ngirim ini, kirimnya ke rumah abangnya, mbaknya salah alamat. Ya, ini tolong dibawasan aja, mantan. Jangan asal kamu tahu ya, Rian belum move on. Iya, terserah. Dia masih cinta sama saya, tahu nggak? Nggak, saya nggak tahu masnya dari mana, mbaknya dari mana juga saya nggak tahu. Jangan dihancurin dong kayak gitu, gimana sih? Iya tapi jangan di rumah saya dong mbak. Ya udah saya kan tahu alamatnya cuma di sini doang. Tapi kayak ini pintu masuk. Udah. Tanda tangan dulu. Nih, saya ada titipan buat Rian nih. Ya mbaknya kasih sendiri aja. Kenapa? Riannya mana? Menangan aku mau Rian. Ketemu sama dia. Ya carinya ke rumahnya dong mbak. Mbak kan mantan ya, masa nggak tahu rumahnya. Eh cuman. Mas, bunganya kok dibawa ke sana sih? Tengok dong mas. Mas ini dong bunganya. Mbak, nih. Ya bukan punya saya. Ya nitip Mas Rian kan tunangan mbak. Kenapa dibalikin lagi? Ini aku udah capek-capek ya kamu itu ya. Jahat banget sih bunganya dihancurin segala. Rian ninggalin aku cuma demi kamu. Ya itu kan masa lalunya kalian berdua. Masalahnya mbak sama masalahnya Abang Rian. Sudah selesai sekarang masalah saya sama Abang Rian sudah mau menikah. Buka dulu dong. Oh, ya mbak, coba mbak. Ini bukan ranah saya, ini ranahnya kalian berdua. Jadi ini bukan ranah saya. Saya nggak akan pernah ganggu masa lalunya Abang Rian. Siapapun saya nggak ganggu. Oke. Inoko lo secepat, lo ngerekam aja. Lo pura-pura jadi netizen julid. Lo sana lo pura-pura nggak tahu ya. Tapi lo jangan agak kasih jarak dulu, karena kan nanti ketahuan kalau kita deket-deket rumah dia. Coba dulu. Ini bisa nggak dipakai? Pakai di dalam aja, pakai dalam. Ini pohon yang dalam. Lo harus acting ya. Lo harus tega ya. Lo bilang ini bahwa bener-bener mantan pacar lo. Ini kan Ricis mungkin masih berpikir ini cewek ngaku-ngaku doang kan? Iya. Siap. Nah, ini dia datang. Ini mantannya, Mas. Ngapain kemari? Aku mau ketemu kamu lah. Buat apa? Lah, kamu nggak ingat dulu kita kayak gimana, coba? Loh, kita kan udah selesai sekarang. Ini mantan kamu beneran? Dulunya udah nggak ada lagi. Enggak, kamu bilang apa nggak pernah punya mantan. Ini dulu, udah cerita lama, jadi jangan dibahas lagi. Kamu ngapain sih harus kemari? Enggak, tapi kenapa dikirim ke rumah aku? Ya, aku juga nggak tahu. Jangan videoin dong. Viral. Jangan di videoin dong, tolong. Iya, nggak apa-apa kali, Mas. Masih aja kaku. Jangan gitu dong. Ya, lo samperin Ricis, Ki. Kita kan sama perempuan, Mbak. Ya. Mbak ngerti nggak sih perasaan aku gimana sama dia?
Enggak, kamu enggak pernah cerita. Ini udah selesai, udah kelar, udah enggak ada lagi sebenarnya. Ya udah nih datang bawa kado. Kamu kan udah tahu, aku kan udah mau acara. Tolong dong jangan dirusakin. Kita udah selesai, kita enggak ada apa-apa lagi. Tolong. Ya enggak bisa dong. Gini aja, selesain masalah berdua tapi jangan di rumah saya. Di rumahnya Abang atau di mana, di mall kayak terserah, tapi jangan di rumah saya. Enggak, sebenarnya juga enggak ada apa-apa lagi loh. Kamu ngapain okay. sih harus keluar? Maaf. Maaf, Ricis potong. Tidak ada apa-apa, tapi dulunya pernah ada hubungan. Ya, memang dia dulu mantan aku. Tapi dulu. Kamu enggak pernah cerita, kenapa sih kamu susah banget cerita? Itu kan masalah lo, kan kita enggak pernah cerita lagi memang. Iya, tapi kenapa tiba-tiba datang ke sini dan kakaknya bilang tadi malam teleponan? Kamu enggak bilang tadi malam kamu ngilang loh. Pantesan. Tapi aku di sini, aku buat kamu. Udahlah, jangan dibahas lagi yang udah lewat. Enggak, kamunya masih sayang enggak? Enggak. Emang dulu aku cinta sama dia. Aku itu masa lalu aku. Aku udah selesai dan sekarang aku cuma sayang sama kamu, aku cinta sama kamu dan seriusin kamu. Saya kan enggak pernah tahu masa lalu kalian ya. Jadi, aku mau nikah sama dia. Aku cinta sama dia. Aku masih sayang sama dia, Mbak. Gimana aku mau nikah sama kamu? Kamu enggak pernah berubah dan kamu masih sering pergi kemana dan coba lihat dong pakaian kamu. Sekarang aku tanya sama kamu, kamu pilih dia atau aku? Aku pilih dia dong. Aku ya elah mbak, artis pencitraan doang ya ternyata ya. Yaudah aku mau jadi istri kedua kamu kalau kayak bisa, gitu. Enggak, aku gak gitu. Enggak, aku sayang sama kamu. Kamu gak pernah berubah dan aku gak bisa. Kamu lihat itu jam dari aku coba. Ini aku yang ngasih dong. Dia ya. Jangan dikiruki ya. Dong. Itu jam dari katanya. Kamu pakai tiap hari loh. Sampai aku minta lepas, kamu gak mau lepas. Ricis nangis guys, Ricis nangis tuh. Berarti Ricis cinta banget sama Rian. Dan kelihatan kalau selama ini dia gak pernah nunjukin cemburunya, berarti dia cemburu. Gak tahu antara cemburu atau kecewa atau gimana, atau dia gak nyangka. Tapi Rian tega juga nih. Ya udah selesai di luar. Asal gak apa-apa, aku gak apa-apa. Aku minta kamu, iya. Tinggalin dia demi aku. Gak apa-apa. Ya? Iya. Gak bisa gitu, gak ada. Oke, okay, ya udah gini Rian. Aja. Iya gini. Kita sama-sama perempuan. Aku sudah mau menikah. Ya udah gak apa-apa kalau misalnya mau selesaiin di luar, selesaiin. Jadi aku akan nunggu Abang di rumah ini. Case close, masalah selesai. Jadi jangan bawa masalah apapun lagi ke sini. Aku enggak apa-apa. Selesaiin dulu sama Bang Rian biar aku ke dalam. Enggak apa-apa. Udah, sini. Kamu okay. Di sini dulu. Kamu duduk dulu. Enggak apa-apa. Kamu duduk dulu. Aku ini sama sekali enggak pernah ada pakai barang-barang dari orang loh. Semuanya aku pakai dari kamu. Semuanya aku pakai dari kamu. Cuma ini kan masa lalu. Udah, ini aku lepas ya sekarang ya. Aku lepas. Kamu duduk dulu. Enggak apa-apa. Udah, sekarang udah gini aja. Kamu tolong pergi, aku gak cinta lagi sama kamu dan aku udah sayang sama Ricky. Tolong kamu jangan ganggu kita lagi, tolong. Ya? Enggak, tapi aku gak mau kamu masih pakai jam dari mantan-mantan kamu. Lepas. Aku lepas sekarang. Aku sendiri dulu gak suka dengan cara berpakaian kamu, dari cara pergaulan kamu tuh aku gak pernah suka. Jadi tolong jangan ganggu kita lagi. Aku mau berubah untuk kamu, gak ada, semuanya. Gak ada yang berubah, aku juga udah lihat gak ada yang berubah. Oke, okay? Gak ada yang berubah. Tolong jangan ganggu kita lagi. Ya udahlah, aku mendingan mati kalau kayak gitu. Oke, lo masuk lagi. Kok kamu gak ngejar aku sih? Kamu kenapa sih balik lagi? Kamu gak nolong aku jangan sih? Jangan balik lagi, tolong. Jangan balik kamu lagi. Kamu jahat banget sama aku sih. Kamu pergi aja bisa. Pergi sekarang kamu. Tolong jangan sini lagi, aku udah serius sama orang, aku udah serius sama Ria. Tolong jangan pernah ganggu aku lagi. Gak mau aku sayang sama tolong, kamu pokoknya. Kamu pergi. Aku gak mau pergi. Kamu pergi sekarang. Ricis bener marah banget, Ricis nangis banget. Jadi Ricis disini kelihatan sedih, kaget, syok. Yaudah, biar Ricis masuk. Yaudah. Tapi Mbak ngedorong karena ada sapam juga di sana. Jadi Mbak kayak ketutup gitu loh. Tidak merasa mendorong. Mbak jangan lempar batu sembunyi tangan gitu loh.